Terima kasih sudah mengklik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe dan ingat subscribe, kamu support channel ini. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, nggak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Masih di sini dengan saya Idon Bravo Channel kawan-kawan. Oke, di sini kali ini kita akan kampanye ya kawan. Oke, kampanye subscribe gitu kan. Naikkan subscribe kan gitu. Naikkan subscribe, pencet subscribe itu kawan-kawan ya. Oke. Kawan, di video kali ini kita itu akan membahas itu cara skill spur atau jumper, bukan jumper sih, ngebug cara turun dari turun dari tong Bima Sakti strip yang tinggi yang besar itu kawan ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan video, budayakan like, comment, dan subscribe ya kawan-kawan, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga mengetahui cara turun dari gedung besar tinggi itu ya, cara turun tanpa menguras darah kita sedikit pun kawan-kawan ya. Dan tinggalkan subscribe kalian ya, supaya aman dan semoga amanah gitu kawan-kawan ya. Dan kali ini kita langsung aja ke gamenya kawan-kawan, tanpa berlama-lama gitu kan, kita langsung ke gamenya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, di sini kita udah berada di gamenya ya kawan-kawan ya. Di sini kita masih di pesawat gitu. Oke, kita langsung tandai di situ ya kawan-kawan, ditandai yaitu di Bima Sakti Strip ya. Nah, kita tandai di tong besar itu. Nah, di sini udah kelihatan ya kawan-kawan ya. Yang lainnya masih kecil dan di sini sudah kelihatan gitu. Dan di sini untuk kalian yang gimana suara ya kawan, cocok sekali untuk pesereng atau rank kalian tinggal sedikit lagi untuk master ya kawan, bisa kalian game di sini gitu. Dan kalian di sini perhatikan zona dulu ya kawan-kawan ya. Jika memang zonanya udah mulai mengecil dan tidak lagi di dekat kalian, nah jadi kalau kalian mau turun nanti takut mati ya kawan-kawan. Nah di sini kita cara turunnya tanpa menguraskan medkit kita sedikit pun kawan-kawan. Nah di sini kita lihat dulu kawan, kalau kita dunia nyata ini bakalan mati gitu. Oke. Kita lihat pemandangan dulu ya kawan. Di sini kita cuman kalian jangan di skip kawan, dan perhatikan tutorialnya dengan baik supaya kalian nanti tidak gagal paham dengan kawan. Kita SS dulu ya kawan ya, untuk Insta Story gitu. Oke, di sini caranya kawan-kawan ya. Di sini kalian matikan data atau wifi kalian. Nah, jika udah mati, kalian langsung aja loncat ya kawan-kawan, tapi jangan kalian yang loncat ya. Tapi karakternya gitu kan. Nah, di sini kalian perhatikan baik-baik kawan, tutorialnya supaya kalian tidak gagal di saat mencoba nanti kawan-kawan ya. Karena kalau gagal itu bisa nanti kalian bisa bisa tereliminasi gitu. Di sini kita lari-lari offline dulu ya kawan-kawan. Selagi kita masih lari-lari offline. Oh iya, banyak mayat anjir. Kita lari-lari offline kawan-kawan. Yang belum subscribe tadi, yang silakan di subscribe dulu ya kawan-kawan ya. Oke, di sini ya kawan-kawan, kita naik ban ini ya, ban mobil atau ban apa lah ini ya. Nah, di sini kita naik yaitu pelempar ini kawan-kawan. Nah, di sini kalian udah berdiri, kalian hidupin lagi data atau wifi kalian. Nah, di situ kalian pencet gunakan itu, pokoknya ditekan terus kawan-kawan, tekan terus sampai
apa namanya itu jaringan kalian itu normal kembali kok. Pokoknya ditekan terus, dipecet terus. Nah, jika kalian sudah di atas kayak gini, biarkan aja dulu gua pusing-pusingkan aja dulu di sini ya. Kalian putar-putar aja di sini dulu. Nah, itu kan berhasil kawan-kawan. Kita udah di bawah tapi enggak dikit kita enggak kurang gitu. Nah, di sini kita enggak bisa tekan batalkan kan. Kita cuma bisa tekan luncurkan itu kan namanya. Lampau ini. Oke, di sini saya mendengarkan step musuh kawan-kawan. Aduh. Kita kabur aja dulu kawan-kawan. Kabur jauh-jauh. Ah, ada match ketiga lumayan ya kan. Cukup level 0 BP2 dan AR juga satu kotak ya. Enggak apa-apa lah gitu. Kita di sini itu caranya tadi ya kawan-kawan ya. Dan semoga bermanfaat dan juga menghibur kalian ya. Setelah jika kalian itu tadi untuk yang lagi nge-push rank dan tinggal beberapa persen lagi ke Grandmaster ya. Jadi kalian bisa menggunakan ini ya kawan-kawan, tipper ini ya. Dan pas di kalian mau turun nanti, nah kalian bisa menggunakan cara ini gitu kan. Kalau kalian sudah masuk ke 10 besar ya kan, 5 besar kan lumayan jika kalian mendapatkan zona gitu. Ada orang tuh. Caranya cukup gampang ya kawan, tapi kita cuma mematikan data gitu kan. Kalian matikan data selagi kalian di atas. Nah, habis itu kalian turun naik ke peluncur itu tadi, peluncur itu tadi. Jika kalian udah di depan peluncur, udah keluar tanda gunakan. Nah, di situ kalian hidupkan lagi data atau wifi kalian ya. Dan di situ pas kalian udah ngidupin, nah di situ kita langsung itu kawan-kawan pencet terus tombol gunakan itu depannya dipencet terus gitu kawan-kawan ya. Dipencet terus sampai jaringan kalian itu normal kembali. Oke, jadi ini kalian jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Semoga teman-teman kalian juga bisa menggunakan cara ini dan supaya teman kalian juga mengetahui cara turun dari itu tong besar tinggi besar itu ya kawan-kawan. Supaya teman kalian itu pas mau turun atau kalian lagi sangkut di atas ya kan. Jadi kalian bisa turunnya menggunakan cara ini kawan-kawan. Kita melanjutkan gameplaynya kawan-kawannya. Lempar aja bomnya kan. Ya mati juga. Oke, jadi segitu aja kawan-kawannya. Semoga itu semoga bermanfaat ya kawan-kawan dan juga menghibur kalian ya. Jadi segitu aja untuk gameplay apa namanya itu video kita kali ini dan jangan lupa share ke teman-teman kalian dan juga subscribe-nya ya kawan-kawan. Semoga bermanfaat ya. Ya semoga bermanfaat. Jadi terus bang. Yang belum subscribe di awal dan di kalian subscribe sekarang ya untuk kawan. Dan jika udah kalian subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya kawan, supaya kalian itu tidak ketinggalan dari video-video updatean terbaru dari channel Idon ini kawan ya. Dan saya Idon Bravo Channel cabut dulu kawan. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan.